اللهم صل وسلم على حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Tuan Imam dan Kuasa Masjid, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Taala kerana dengan izin Allah dapat kita sama-sama berada di rumah Allah untuk sama-sama kita melahirkan rasa kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala kerana masih lagi panjang umur kita. Masih lagi Allah Subhanahu wa Taala melimpah ruah nikmat rezeki yang beragam untuk kita. Dan kita kena ingat tuan-tuan, satu nikmat yang paling besar sekali yang Allah Subhanahu wa Taala anugerahkan kepada kita, iaitu nikmat iman dan Islam. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, apa khabar tuan-tuan? Baik, sihat, alhamdulillah. Khabar ya? Baik, alhamdulillah tuan-tuan, hari ini saya kesempatan bersama-sama dengan tuan-tuan. Saya rasa kali ini kali yang ketiga, saya rasa kali yang ketiga. Dan macam biasa tuan-tuan, saya bukan nak mengajar sangat. Sekadar kita ulang kaji, mudah-mudahan menuntut kepada kita supaya kita lebih beramal, insyaAllah. Baik, hari ini tuan-tuan, saya nak berkongsi tuan-tuan berkenaan hadis 40, hadis yang ke-23 tuan-tuan. Nah, hadis ini biasa kemungkinan besar tuan-tuan biar biasa dengar, insyaAllah kita baca sesama tuan-tuan hadis ini. Baik. Al-Abi Malikin, seduh tuan kuat sikit boleh. Al-Abi Malikin Al-Harisi Ibni Asimin Al-Ash'ari radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam At-tuhur syatrul iman والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمؤتقها أو موبقها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. الحمد لله تعالى. Tuan-tuan dah hafal tuan-tuan? Macam dah hafal tu. Baik. Maksudnya dari Abi Malik Al-Haris Ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu katanya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suci itu sebahagian iman dan alhamdulillah memenuhi timbangan, dan subhanallah dan alhamdulillah keduanya memenuhi atau memenuhi ruang antara langit dan bumi, dan sembahyang itu cahaya, dan sedekah itu keterangan, dan sabar itu sinaran, dan Al-Quran itu hujjah, yakni dalil bagi engkau atau atas engkau. Sekalian manusia itu berpagi-pagi, maka ada orang yang menjual dirinya, lalu dimerdekakannya atau dibinasakannya. Diriwayatkan oleh Muslim. Baik tuan-tuan, itu adalah maksud hadis yang kita baca tadi tuan-tuan. Cuma hari ini tuan-tuan kita tengok
bagaimana berkenaan dengan katanya ulama, khususnya dalam hadis 40 ini, berkenaan dengan hadis ini tuan-tuan. Sebab kita kena ingat dalam nak menafsirkan hadis, kita tidak ada authority. Kita tak ada kebebasan, tak ada kekuasaan, tidak ada kebolehan dengan taraf kita tuan-tuan. Walaupun perkataan yang biasa kita dengar, perkataan translate-nya sebiji-sebiji, semacam bahasa kita pun, maka kita berhajat sangat kepada ulama-ulama mutabak, khususnya ulama-ulama hadis atau dalam bab hadis. Tafsir, ulama tafsir, bab tafsir. Baik. Nilaiannya. Hadis ini mengandungi penilaian agama terhadap kebersihan seseorang. Hadis ini nak cerita berkena apa dia? Kebersihan. Biasa kita dengar at-tuhur syatrul iman kan? Kebersihan separuh daripada iman. Ada letak di ofis, di sekolah kan? Tempat tandas betul tuan-tuan kan? Kebersihan separuh iman. Cumanya hari ini kita tengok apa kata ulama berkenaan hadis ini. Sebab apa dia? Kita nak ambil yang betul. Sebab sekarang ramai sangat orang tafsir hadis, tafsir Quran, ikut kalau tak sendiri tuan-tuan. Ikut pandai sendiri, agak-agak main belasah. Jangan. Sebab apa dia? Kita jauh sangat dengan hadis Nabi ini nak faham. Sebab apa? Alat tak cukup. Itu dia. Tak. Yang pertama, terhadap kebersihan seseorang dan pemujaan lidahnya bagi kepujiannya dan kesuciannya kepada Tuhannya. Yang kedua, berkenaan apa dia? Lidah. Puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini cerita kepada kita. Dan terhadap sembahyang dan sedekahnya, sesungguhnya berkenaan sembahyang yang kita bahas hari itu, sedekahnya, penilaian itu tidaklah sebanding dengan ukuran dunia kebendaan. Katanya Rasulullah SAW, 2-3 perkara yang disebut oleh Nabi SAW itu, dia punya bandingannya, nak ukur dengan dunia tak boleh banding langsung. Itu dia. Maha sangat di sisi Allah dengan ibadat-ibadat yang Nabi SAW sebutkan kepada kita. Tak boleh nak banding dengan dunia. Yang mana kita duduk kejar dunia hari-hari kan? Tak salah kejar dunia tu. Nak suruh apa dia? Mindset kita betul. Nak suruh betul mindset kita bahawa ibadah pada Allah, pada agama, pada Rasulullah SAW yang disebut 23 perkara tadi adalah merupakan hebat sangat, tak boleh banding dengan dunia. Mahal sangat. Yang walaupun dikatakan banyak, tetapi pada hakikatnya adalah paling sedikit. Itu pada agama tuan-tuan, yang kita duduk kerja part time, full time, overtime, banyak time tuan-tuan. Hakikatnya pada agama sedikit sangat. Nak banding dengan amalan yang disebut oleh Nabi SAW nak bagi dunia tuan-tuan. So kita boleh betul mindset kita. Maknanya sebab apa dia? Hidup kita atas dunia sekejap. Kita lalu saja. Nak cari bekalan untuk akhirat, maka dengan amalan yang disebut oleh Nabi SAW inilah yang boleh menyebabkan kita ini hidup kita bahagia. Itu dia yang kita nak, hidup yang kekal abadi. Tak. Yang pertama, kesucian dan pujian yang memenuhi timbangan. Pada hadis tersebut Rasulullah SAW ada menyatakan di permulaannya bahawa kesucian yakni at-tuhur itu sebahagian daripada iman. Ini tengok, kita nak tengok hadis satu persatu. Ini hadis tuan-tuan, dia tafsir dua tuan-tuan. Hadis ni ada dua tafsir. Sama ada tafsir tahlili ataupun tafsir maudhu'i. Sama dengan Al-Quran. Al-Quran pun dia ada tafsir tahlili dan tafsir maudhu'i. Tafsir tahlili yang macam mana? Dia detail. Cerita at-tuhur, dia bahagia habis. Ini dalam apa dia kan, dia bahagia habis. Setiap perkataan itu dia bahagia habis. Itu dari segi nahu sarah dan sebagainya. Itu tafsir tahlili. Adapun yang kita baca hari ini tafsir maudhu'i. Maudhu'i ini untuk kita mudah faham tajuk. Untuk beramal senang tuan-tuan. Kelah kita tuan-tuan, maknanya kita baca hari ini iaitu tafsir maudhu'i. Baik. Pada hadis tersebut Rasulullah SAW ada menyatakan di permulaannya bahawa kesucian at-tuhur itu adalah sebahagian daripada iman. Imam Nawawi dalam huraiannya menerangkan bahawa Imam Ghazali mengartikan, tengok tuan-tuan. Sopan dengan hadis Nabi ni.
Nak terang berkenaan maksud hadis ini, tengok Imam Nawawi dalam huraiannya menerangkan bahawa Imam Al-Ghazali bukan pendapat dia pun. Imam Al-Ghazali. Di sini Imam Al-Ghazali ya. Itu dia. Imam Nawawi dalam huraiannya menerangkan bahawa Imam Al-Ghazali mengertikan kesucian atau kebersihan at-tuhur pada hadis ini dengan kesucian hati dari sifat curang, dengki dan dendam dan dari segala macam penyakit yang tersemat dalamnya. Masya Allah. Dan makna tentang itu tuan-tuan, adab dan hadis Nabi ni, maknanya bukan ikut kepala otak kita. Yang kita nak faham sebenarnya bersih apa? Bersih tandas, bersih rumah. Itu sebab pada iman. Sebab apa? Itu ada dia punya signboard, ada macam tu. Maknanya dah meleset. Itu baru satu tuan-tuan. Yang berasal dengan yang lain-lain banyak lagi. Sebab itu kita jangan tinggal ulama'. Tinggal ulama' tuan-tuan. Ada saya jumpa tuan-tuan orang tanya saya, ustaz, kita ni bukan nak tolak ulama' tapi nak pakai hadis. Ayat yang cantik tu. Cantik kan? Kita bukan nak tolak ulama' tapi nak pakai hadis. Yang dekat ulama' siapa dia? Kita, dia dekat hadis, kita ke ulama'? Nak tanya pula. Ulama' lebih berdekat. Kita nak faham hadis Nabi, Masya Allah. Kan? Itu dia. Sebab tuan-tuan, kalau ulama-ulama apa mustahil ini, dia adalah dia adalah merupakan, dia kena puasa ilmu, belah-belah ilmu tuan-tuan. Al-Quran kena hafal Quran, bukan hafal saja, kena faham pula ulumul Quran. Sebab nuzul ayat akam, banyak benda tuan-tuan. Yang kita hafal berapa ayat? Berapa ayat hafal? Satu. Kan? Tu. Itu Quran. Itu dia. Hadis pula kena hafal beribu-ibu hadis. Dan faham pula ulum ni, ulum hadis. Ulum sekolah kan, bahagian hari banyak tuan-tuan. Yang itu kita tak lepas. Taubatlah manusia tak lepas tuan-tuan. Nak cerita macam tu dia. Kan? Itu baru dua. Kan? Bahasa Arab, bukan bahasa Arab antara saja. Kesusteraan Arab. Itu dia. Maknanya Allahu Akbar, jauh sangat. Maknanya kita jangan bercakap nak pegang hari terus tolak ulama, jangan. Sebab apa? Kita kena ingat masdar kita empat: Al-Quran, hadis, ijma' ulama' dan qiyas. Ini orang tanya sunnah wal jamaah. Kalau tolak salah satu, jadi benda lain tuan-tuan. Sebab sekarang ni ada yang puak Quran saja, puak tak nak hadis. Itu dia, puak tak nak ulama'. Ya Allah Rabbi tuan-tuan, semua ciri-ciri semua tu kan. Maknanya tuan-tuan jaga hati-hati. Sebab itulah kita kena dalam hadis Nabi, tolong baca dah tafsir. Oleh ulama mutabak nak tafsirkan hadis Nabi SAW. Takut-takut kita faham lain. Salah. Nabi kata lain, kita faham lain. Dah bawa sampai itu, ya sampai mati pun kita faham lain hadis Nabi SAW. Sebab banyak hadis Nabi SAW tuan-tuan yang tak sama, yang kita sekali baca macam tak faham. Clash. Kan? Clash. Kan? Contoh Nabi kata apa dia? Nabi kata apa dia? Bersih lima sifat bersih. Satu hadis. Hadis lain pula Nabi kata bersih ada 10. Rasulullah yang mana betul ni? Han cakap yang betul 10 ke 5. Kan? Dan datang ulama. Sebab apa 5? Sebab orang yang bertanya 5 itu, dia tak lepas 5 pun. Sebab apa 10? Sebab orang yang bertanya 10. Nabi jawab 10 sebab dia sudah lepas 5. Makna tuan-tuan, ada kelas ke Nabi? Kita terima semua. Bukan cakap puak 5 ataupun puak 10. Tak ada. Terima semua. Sebab apa dia? Kita faham huraian ulama. Itu dalam bab, tuan-tuan boleh cek dalam bab mustiqah hadis, kitab mustiqah hadis. Dalam bab penulisan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih, Nabi melarang menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih. Tuan-tuan boleh cek di permulaan kitab mustiqah hadis. Dan hadis yang sahih juga dalam bab penulisan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyuruh menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana ni? Tajuk yang sama, tapi kenapa? Yang pro dan kontra. Datangnya ulama. Sebab apa Nabi suruh tulis? Sebab takut hilang hadis Nabi SAW banyak ni. Sebab apa Nabi larang? Katanya ulama, ada di antara sahabat menulis Al-Quran dan hadis satu page. Tu dia. Lalu Nabi larang, takut bercampur Al-Quran dengan hadis. Maka kita berterima semua tuan-tuan. Tak jadi puak ni, puak tulis, tak jadi puak yang melarang tulis. Makna tuan-tuan itu dia. Nak selamat kita. Dan kita nak kaji semua tu. Masya Allah. Tak ada autoriti tu. Tak faham tu tuan. Maknanya ada yang khusus. Dalam bab ini sendiri pun. Kita kena hati-hati. Walaupun hadis yang simple, yang mudah. Kita tengok bagaimana tafsiran ulama berkenaan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Orang Arab sendiri pun tuan tak faham.
Orang Arab sendiri tuan-tuan. Saya semasa kat Mesir tuan-tuan, kita nak bergambar dengan orang Arab. Dia ni orang Salafi. Orang Salafi. Kalau janggut panjang, kopiah tak pakai, ini Salafi gitu. Lama dah kenal tuan-tuan, ini Salafi, ini apa dia ikut Muslim kenal, lama dah kenal tuan-tuan. Lepas hasar. Saya nak bergambar dia. Buat kawan-kawan bergambar. Tak nak bergambar. Kenapa tak bergambar ni sih? Ya, ni. Sebab kalau bergambar, kata saya seolah tak beriman dengan apa tu nukat oleh Nabi Muhammad SAW. Baca hadis tuan-tuan. Dua tiga kali baca hadis. Ada hadis tu pun. Kita balik kiat tuan-tuan. Maksud sawar. Sawar. Kan? Maksud sawar. Tak nak. Tak nak. Kalau bahasa Arab ni sawar dia bergambar. Ain sawar. Tak. Sawar. Gambar. Dalam hadis itu, sawara itu maksudnya iaitu buat objek, memujakan objek itu. Katanya ulama. Dia belasah semua. Itu yang maksud kita beriman dengan yang tulis Al-Quran. Tapi dia belasah semua. Bergambar tak boleh juga tuan. Masya Allah. Itu siapa? Orang Arab. Yang kita Melayu ni. Masya Allah. Kan? Perkataan yang sama itu menyebabkan bahawa faham salah hadap Nabi SAW. Sebab tuan-tuan, kita kena hati-hati dalam bab nak faham hadis Nabi SAW. Tak. Maksudnya Imam Nawawi dia ambil pendapat Imam Ghazali dalam menafsirkan hadis ini, bersih-bersih itu apa dia? Bersih hati. Daripada sifat mazmumah. Sifat mazmumah banyak tuan-tuan. Mazmumah banyak. Yang besar-besar sekali tuan-tuan, ciri apa semua tu tuan adalah apa riak semua tu adalah sifat-sifat yang mazmumah. Riak, sum'ah, ujub, bangga diri, dengki sebagainya, itu adalah yang tersemak dalam hati. Tak. Kerana keimanan yang sempurna adalah dengan kesucian dan kebersihan hati dari segala godaan sifat tersebut. Tengok. Iman daripada dalam. Maka yang nak bersih iman, nak separuh bersih iman ini dalam. Dalam hati lah. Bukannya luar, bukannya sekolah, bukannya rumah, bukannya hospital, bukannya pejabat. Tidak. Sebab barang iman ni barang dalam. Maka bersih iman ni bersih dalam. Tertolaklah mengatakan bahawa kebersihan itu pada iman bersih luar. Maksudnya bersih dalam. Apa dalamnya? Hati daripada segala sifat nodaan kan, yang tadi sifat mazmumah tadi. Fahamlah kita bahawa bersih hati mengikut pendapat dua tu imam besar ini. Baik. Oleh itu beliau menegaskan pula bahawa barang siapa mengucap kalimah dua kalimah syahadah, dia mendapat sebahagian iman. Alhamdulillah tuan-tuan, kita ni dah Islam. Dah mukmin dah. Katanya Pak Syekh kita tu imam kita, maka kita dah dapat separuh pada iman. Tak apalah tuan-tuan, Islam bakar-bakar lah tuan-tuan. Alhamdulillah syukur. Tapi katanya Pak Syekh ini, tu imam ini, kita telah pun mendapat sebahagian daripada iman. Dan barang siapa bersih hatinya dari segala sakit bati penyakit tersebut, sempurnalah imannya. Allahu Akbar tuan-tuan. Tanggungjawab kita kena bersih sifat mazmumah tadi. Yang cukup besar. Lawannya apa dah? Sifat mahmudah. Yang nak bersih tuan-tuan. InsyaAllah kita akan jumpa lepas ni bagaimana cara untuk bersih hati kita. Biar iman kita sempurna. Sebaliknya barang siapa yang tidak membersih hatinya, maka kuranglah imannya. Katanya ulama juga bahawa sesiapa yang tak bersih hatinya, bukannya batal iman, tetapi imannya tidak sempurna ataupun kurangnya imannya tentang. Baik, habis. Setengah ulama menurut kata Imam Nawawi, Allahu Akbar lagi tuan-tuan. Nak cerita beragama tu. Dia tu imam dah, tapi ambil nakal dia pindah kata ulama lain lagi. Masya-Allah. Kan? Kita siapa tu nak cakap agama nak tinggal ulama? Tu dia. Siapa tuan-tuan? Tu dia. Setengah ulama menurut kata Imam Nawawi berpendapat bahawa barang siapa yang membersih hatinya dan ia berwuduk, mandi dan mendirikan sembahyang, maka berarti ia telah mengerjakan sembahyang itu dengan mengumpulkan dua macam kesucian sekali. Dia ambil wuduk, dia sembahyang, bersih luar. Bersih hati dah ada dua-dua sekali. Bersih hati dalam ibadah apa dia? Lillahi ta'ala. Ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya ada benda-benda unsur sifat-sifat yang apa dikeji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, riak dan sebagainya. Maka katanya dia telah bersih dua sekali. Dua macam sekali, zahir dan batin. Baik. Kerana siapa yang mendirikan sembahyangnya semata-mata dengan kebersihan anggotanya yang tertentu saja,
maka bererti ia baru melakukan satu kebersihan saja. Kalau ambil sembahyang saja, ambil wuduk saja, maka kira satu saja. Ha, dan Allah nak tengok dua-dua. Syarat untuk amalan kita diterima oleh Allah kena bersih dua-dua. Sebab apa kita nak sangat amalan kita bersih dua-dua, tuan-tuan? Sebab itulah amalan kita berpahala. Sebab apa kita nak sangat amalan kita berpahala? Sebab dengan amalan kita berpahala diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampun oleh Allah, Allah bilik, walaupun kita tak minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Itu Allah, tuan-tuan. Kita buat taat, buat kebaikan, berpahala di sisi Allah, Allah terima. Dosa-dosa kita, tuan-tuan, Allah bilik, walaupun kita tak minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia Allah. Allahu Akbar, tuan-tuan, kan? Ha, boleh menghancurkan dosa-dosa kita dengan sebab apa? Kita buat taat. Sebab tu, tuan-tuan, kita nak sangat amalan kita ni bersih. Ha? Bersih dua zahir dan batin diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang Allah tidak memandang melainkan kepada kesucian hati, yakni jiwa. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda maksudnya bahawa Allah tidak memandang kepada bentuk rupa kamu dan warna kulit kamu, tetapi ia memandang ke hati kamu. Masya-Allah, tuan-tuan. Inilah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hari-hari dengan Allah SWT macam ni, tuan-tuan. Ha, kita dengan Allah ni bukan masa sembahyang saja. Ha, ataupun bukan masa mati saja, tuan-tuan. Iaitu hari-hari setiap detik kita sentiasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ini kena bina, tuan-tuan. Biarlah kita sentiasa bersama dengan Allah dalam kita buat taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis yang pertama, tuan-tuan. Makna, tuan-tuan, at-tuhur syatrul iman itu bersih mana? Bersih hati, tuan-tuan. Bukannya bersih tempat tinggal, bukan bersih kawasan, tidak, iaitu bersih hati daripada sifat mazmumah. Ini yang kita kena ingat bila mana kita tengok baca hadis ini, tuan-tuan. Baik, habis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah keterangannya mengenai pujian, sembahyang, sedekah dan sabar. Amalan yang seterusnya iaitu berkenaan dengan pujian. Pujian yang dimaksudkan ialah pujian kepada Allah dengan perkataan yang ditetapkan syarak, iaitu perkataan alhamdulillah, artinya segala pujian bagi Allah. Perkataan ini memenuhi timbangan. Allahu Akbar. Ini amalan yang kita nak buat, tuan-tuan. Iaitu puji Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut apa dia? Alhamdulillah. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan ini boleh memenuhi timbangan. Apa dia? Pahala, tuan-tuan. Pahalanya boleh memenuhi timbangan. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan subhanallah dan alhamdulillah, kedua-duanya memenuhi ruang antara langit dan bumi. Masya-Allah. Sebab itu, tuan-tuan, Nabi beritahu, amalan kita ni, tuan-tuan, nak kiranya sebut subhanallah, alhamdulillah, pahalanya seluas langit dan bumi. Masya-Allah. Besar sangat, tuan-tuan. Sebut apa? Subhanallah, alhamdulillah. Itu pahala Allah nak bagi. Ini kerajaan Allah, tuan-tuan. Maha kaya. Kalau semua orang sebut, semua orang dapat. Itu dia. Kurang tak kerajaan Allah? Pahala ni tak kurang. Itu dia. Bagi nak apa? Bagi. Kita minta pada Allah, Allah bagi semua. Tak kurang pun kerajaan Allah. Bagi pahala ke apa yang kita nak, semua. Sedikit pun tak kurang kerajaan Allah. Tapi kalau kerajaan tahu dunia ni, kurang. Kan, kalau pegawai kerajaan bagi bonus 3 bulan, tuan-tuan, bankrupt kerajaan. Setengah bulan pun masalah, kan. Kalau bagi 3 bulan, tension. Kalau bagi BRIM, semua dapat BRIM, tuan-tuan. Bankrupt. Nak cerita itu kerajaan tanpa dunia. Tapi kerajaan Allah, bagilah apa saja, tuan-tuan, macam tu kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana yang kita hari-hari berhadapan dengan kerajaan ini. Siapa dia? Kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kaya, maha segala-galanya. Dan dalam subhanallah, alhamdulillah ini, kita nak bina rasa kita berhadapan dengan kerajaan Allah. Itu dia. Sebab itulah Imam Nawawi menyebut bagaimana cara kita nak baca subhanallah, alhamdulillah. Kita sebut subhanallah, alhamdulillah selepas kita merasai kehebatan Allah. Kita cari kehebatan Allah, kita recall kehebatan Allah real, sebut subhanallah, alhamdulillah. Kita ulang berkali-kali, tuan-tuan. Nak suruh kita rasa kehebatan Allah.
Segala keagungan untuk Allah, segala kekuatan, semua untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bina rasa. Bukan tahu. Bukan tahu, rasa. Tahu dah, tahu dah. Tahu ni ilmu, ilmu. Idraku syai, faham untuk tahu. Belum cukup. Rasa. Rasa. Idraku syai, faham. Itu alim. Rasa lain. Takut. So rasa. Takut, takut perasaan. Yang dekat dengan action adalah perasaan. Tahu halal haram. Belasah. Sebab apa? Sekadar alim. Tapi kalau tahu Allah ini, ini azab Allah. Takut azab Allah, dia tak buat. Yang kita nak bina dalam bab kita zikir ini, nak suruh, nak bina rasa Allah khalik hari-hari. Allah ini adalah pencipta, kita adalah makhluk. Kita nak bina kita dengan Allah. Macam ni. Ma'rifatullah. Sebab tu awaluddin, ma'rifatullah. Sebab apa tuan-tuan? Bila kita clear dengan Allah, dalam buat segala amal ibadat, senang kita nak forward pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sendirinya sifat-sifat mazmumah yang ada dalam hati kita, boleh kita buang. Dalam kita buat ta'at, nak datang sum'ah, nak datang riak, kita buang sendiri. Sebab apa? Kita tahu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita bermasalah dengan Allah, buat ta'at, buat semayah, buat amal ibadat, tetapi kita tuju pada siapa? Masalah. Sebab apa? Kita tak clear kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, kita sebut subhanallah, alhamdulillah, ni nak bina apa dia? Rasa takut kita pada Allah. Rasa Allah hebat dan sendiri Allah bagi untuk kita tuan-tuan. Rasa kita lemah. Rasa kita berhajat pada Allah. Rasa kita teruk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab sedap. Barulah kita buat taat pada Allah, buat ibadat pada Allah, senang kita nak kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita masalah dengan Allah, kita semayang-semayang buat taat, tetapi kita tak mana. Sebab apa tu kita ingat, syaitan hari-hari dia attack kita. Hari-hari tuan-tuan, sampai mati kita dia attack kita. Bukan sama pencing tuan-tuan. Oh, you pencing kan? Haji pencing tuan-tuan. Tak apalah kita pencing sama-sama kalau syaitan. Tak ada. Itu dia. Orang masjid surau ini dah dia kejar tuan-tuan. Nak suruh rosak. Masya Allah. Kerja dia. Itu dia call business dia tuan-tuan. Nak rosak sampai tu sekali. So, kita boleh clear dengan Allah SWT. Sebab itu tuan-tuan, Abu Hurairah, bila mana Rasulullah SAW menyebut berkenaan dengan kelebihan tasbih ini, dia belasah satu hari berapa ribu tuan-tuan? 12,000. 12,000 tuan-tuan. Kita hari tuan-tuan insyaAllah tazam juga lah insyaAllah. Boleh. 1,000 boleh. Hello, boleh ni? 1,000 sebelum zuhur boleh. Sebelum zuhur 1,000 tuan-tuan. InsyaAllah boleh kan? Sebut subhanallah, alhamdulillah ini selepas kita rasa Allah hebat. Kita rasa kita lemah, kita sebut, kita ulang-ulang-ulang. InsyaAllah. Allah bagi rasa nikmat kehambaan. Dan inilah kita nak gunalah kita buat ibadat yang lain tuan-tuan. Kita buat ibadat lain. Sebab Allah bagi nikmat kita terlalu banyak, kurang bersyukur kita ni. Itu dia kan. Allah bagi nikmat kita banyak, kurang terima kasih pada Allah. Walhal mata bergerak sikit Allah bagi kan. Allah nafas semua Allah bagi, bergerak semua Allah bagi, tapi alhamdulillah, subhanallah, terima kasihnya kurang. Minta dia banyak. Minta sampai akhirat minta tu yang ada terima kasih pun. Allah sebut wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Hai manusia, kamu nak hitung nikmat aku, tak dapat hitung. Satu nikmat pun dapat hitung. Nikmat besar Arab, nikmat satu nikmat. Kalau nikmat 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 banyak nikmat buang alif apa alif bubu atau marbutah kan maftuha. Nikmat satu nikmat pun dapat hitung. Tapi Allah bagi kita nikmat berapa? Banyak sangat. Contoh Allah bagi nikmat melihat tuan-tuan. Kaji tak bagaimana kenapa Allah buat mata hitam mata putih kan? Kenapa Allah buat kornea semua tu? Masya Allah. Itu dia kan? Kenapa ada uak-uak semua tu? Masya Allah. Itu pun dapat gaji. Pakai mata buat gaji tuan-tuan. Nak cerita baru melihat masa malam dia punya apa, sel lain, lain sel malam tu kan. Masa siang sel lain yang beroperasi mata kita tu. Allahu Akbar. Baru satu nikmat la tu suha. Nak menghitung satu nikmat pun tak dapat hitung. Dan Allah beri nikmat kita banyak sangat. Dengan mendengar, dengan berjalan, dengan rasa Allahu Akbar. Nikmat kehidupan Allahu Akbar banyak sangat tuan-tuan. Nak ceritanya banyaklah kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita duk sebut suruh berzikir, Nabi suruh berzikir sebab tuan-tuan, sebab apa? Nak suruh rasa kita ini kita dengan Allah, rasa bersalah.
Sebab apa dia? Banyak kita tak power pada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagus. Rasa keadaan kita rasa kita teruk hadapan Allah dalam kita buat taat. Ha, ini bagus. Yang masalah tak rasa apa-apa. Tak rasa bersalah buat ibadat pun tak buat. Allahu akbar. Sebab apa tuan-tuan? Kita hari-hari bersalah. Hari-hari berdosa di hadapan Allah SWT. Sebab apa? Kita tak maksum. Ha, kita tak maksum. Ha, sebab kita hari-hari buat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan kita kena ingat, ha, kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, ha, kita banyak sangat buat dosa. Allah akbar. Terasa nak istighfar, nak puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tak berdosa siapa dia? Nabi dan Rasul saja. Ha? Kita semua hari-hari, walaupun masih hari-hari tuan-tuan, duk istighfar hari-hari, kita berdosa. Ha, sebab apa? Kita tak maksud. Sebab itu kita nak sangat amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sejamah di apa Syekh 19 tuan-tuan, Masjid Huda. Ha, ustaz, kat sini ada orang maksum ustaz. Mana? Tu dia ni. Dia bawa air. Nama maksum. Tak kira tak aci nama maksum tuan-tuan. Tak aci nama maksum. Ha? Taib. Di sekitar huraian Alhamdulillah dan Subhanallah. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Ini bermerti ganjaran atau pahala menyebutnya serta memahami maknanya tuan-tuan. Ha? Ha, ni. Ha. Ini bermerti ganjaran atau pahala menyebutnya serta memahami maknanya dan beramal dengan maksudnya adalah memenuhi timbangan kebajikan di akhirat kelak. Ha, bukan sebut saya-saya tuan-tuan. Maknanya sebut kena faham maksud. Ha, sebab itu tuan-tuan, kita ambil apa yang kita ada pada kita, kehebatan Allah. Ha, ya real contohnya, tengok langit saja. Ha, ingat hebat Allah, langit bulan tu saja. Atau bertengok kita, Allah aku sehat ni, Alhamdulillah, tangan bergerak ni, Alhamdulillah. Kawan aku ada mati pun, ada sakit pun, ada hospital pun, aku sehat, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Yang tu tuan-tuan. Sebab supaya apa? Nak suruh kita ni rasa benar-benar berterima kasih pada Allah SWT. Bukannya sebut nak cukup 1,000. Mentah-mentah ni cukup 1,000 tuan-tuan. Duk hamla, hamla, hamla. Sebut Alhamdulillah. Duk hamla, 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 hamla. Ya Allah, apa ni haji? Alhamdulillah, duk hamla, hamla. Tak ada. Ha, mana sebut tu tu. Ha, kalau subhanallah, 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 subhanallah. Ini sebut kan? Ha, betul. Nak cukup 1,000? Ha, sebut betul-betul. Ha, orang yang menyebutnya, memahami maknanya dan beramal dengan maksudnya adalah memenuhi timbangan kebajikan di akhirat kelak. Bukan sekarang, akhirat. Ha, tu dia. Besok yang lakunya di akhirat kelak, ini dia pahala. Ha, sekarang tak laku tuan-tuan, tak nak pun. Ha, besok tuan-tuan, semua ada tuan-tuan, nak pahala laku. Ha, kalau lah kita sekarang ni ibaratnya apa USD lah, laku dari mana tuan? Ha, tu dia. Ha, besok dia tak laku lah. Lakunya apa? Pahala. Besok pun nak bayar hutang pun pahala. Ha, tak ingat bayar hutang, besok ada tuan-tuan. Dan Nabi SAW menyebut pun nak dengan Imam Muflis. Kan, bawa pahala banyak sangat. Agak-agak masuk syurga lah. Sebelum mizan tuan-tuan, duk minta, orang minta, orang minta. Amalan dia banyak. Semayang pun kuat, zikir pun kuat, mengumpat pun banyak. Marah Allah pun lebih. Kan, makyol pun kuat. Dalam sekali tuan-tuan, besok bayar. Ha, transfer, main to you. Transfer pahala tuan-tuan. Lala sekali, habis pahala, dosa banyak lagi dengan orang. Lala sekali tuan-tuan. Ha? Dosa orang lain tanggung, masuk neraka. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Dan kita tuan-tuan, hati-hati. Ha, dosa dengan orang, hati-hati. Kita dengan Allah, Allah Maha Pengampun. Rahmat Allah luas, ha? Keampunan Allah luas. Tapi dengan manusia, walaupun isteri sendiri, walaupun anak sendiri tuan-tuan, hati-hati. Sebab apa dia? Kita akan jumpa di mahkamah Allah SWT. Hati-hati mulut ni, ha. Sebab itu tuan-tuan, kita nak sangat kita ni bina rasa kita ni takut pada Allah SWT. Sebab itu tuan-tuan, Imam Nawawi sebut, ha? Maksud takwa. Dia sebut tiga perkataan. Maksud takwa dia tiga bahagian. Yang pertama, takutilah Allah di mana engkau berada, solat pun ramai. Maknanya apa dia? Perasaan takut pada Allah. Ha, bukan tahu Allah ada. Bukan tahu Allah berpuasa. Rasa Allah berpuasa. Rasa Allah tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekadar tahu saja. Tahu ni alim. Ha, ni nak bina rasa tuan-tuan. Dengan zikir nak bina rasa. Yang kedua, katanya Imam Nawawi, maksud takwa iaitu buat yang Allah suruh, tinggal yang Allah larang. Terus action. Ha, dah clear, terus action. Dan yang ketiga katanya Imam Nawawi, dia maksud takwa, iaitu
berbakti pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah suruh dia berbakti kepada Allah dan zikir, ingat pada Allah, tidak melupainya dan sebagainya. Maksud tuan-tuan, itu adalah bila kita buat benda ni termasuk dalam orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mahal sekali Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka ya, kita belajar oleh benda pagi ni tuan-tuan, ada nak benda kita lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini berarti ganjaran atau pahala menyebutnya serta memahami maknanya dan beramal dengan maksudnya adalah memenuhi timbangan kebajikan di akhirat kelak. Demikian pula subhanallah, alhamdulillah, memenuhi ganjaran keduanya akan ruang antara langit dan bumi, tak kira berapa luas ruangan itu. Besar mana tuan-tuan, itulah pahala yang Allah nak bagi pada kita bila mana kita sebut subhanallah, alhamdulillah dengan sebenarnya. Ini berarti kalau kiranya ganjaran itu dijadikan satu badan, maka badan itu adalah dapat memenuhi ruang tersebut, yang menunjukkan betapa banyaknya ganjaran itu diberikan kepada orang yang menyebutnya dengan cara yang sebenarnya. Ini Allah nak bagi tuan-tuan. Maka insyaAllah tuan-tuan, hari ini kita azamlah insyaAllah. Boleh kan? Kita azam tuan-tuan, 1,000 je tuan-tuan, 1,000. Kalau tuan-tuan nak lebih, terpulang tuan-tuan. Tapi syaratnya sebut dengan sebenarnya. Biar kita rasa kita sebut itu, selepas kita rasa kehebatan Allah ataupun nikmat Allah yang Allah bagi kita, kita ulang yang tu je. Kita ada berikor, kita ingat yang itu je. Alhamdulillah lah. Boleh tuan-tuan sampai keluar mata tuan-tuan. Ucap terima kasih. Puji Allah sampai keluar mata. Masya Allah tuan-tuan. Ini tuan-tuan, bila mana kita buat benda ini, nak buat benda taat lain, senang kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang unsur-unsur riak, unsur-unsur sum'ah, kita sendiri tendang. Sebab apa? Kita master dah. Seolah-olah master dah, bak ikhlas dah kita. Itu dia. Sebab bak ikhlas ini, maksud ikhlas apa dia? Kata Imam Nawawi juga, ada tiga perkara. Dikira ikhlas, bila mana kita buat amal ibadat, kenapa? Takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dikira ikhlas, consider ikhlas, satu. Yang kedua, buat amal ibadat kenapa dia? Kerana nak syurga pahala Allah Subhanahu wa taala. Ini sebut ikhlas. Dan yang ketiga, buat amal ibadat kerana berterima kasih, bersyukur kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan, bila mana kita duduk apa gasak jiwa kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah jadi orang yang ikhlas. Master baik ikhlas pun. Dan insyaAllah bila mana tuan-tuan datang benda-benda yang merosakkan amal, kita sendiri boleh tolak tuan-tuan. Sebab apa kita tahu? Tak ada, kita tak dapat anugerah ini, kita tak rasa kehebatan Allah sebagainya, ataupun tidak ikhlas, masyaAllah. Semayang-semayang tuan-tuan, tapi tahu Allah Alam kemana kita tujukan kepada Allah SWT ataupun tidak, Allah Alam. Sebab itu tuan-tuan, hati-hati kita buat taat kepada Allah, sebab Allah nak bagi balas besar sangat. Kita buat sedikit saja amal ibadat kepada Allah, buat tak cicak saja, masya Allah, pahala cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para ulama Islam telah menerangkan beberapa pendapat mengenai pengertian memenuhi timbangan. Tengok. Bicara tentang timbangan tu, tengok ambil pendapat para ulama Islam. Bukan kepala otak dia nak cerita tu, hati-hati cakap beragama ni. Tu barulah tak bergaduh. Barulah tak ada puak-puak, barulah semua bersatu atas taat pada Allah. Ini tidak. Ini buat ni, buat ni, buat ni sekali. Mana agama? Ini hadis, ini hadis, ini Quran. Mana agama yang sebenarnya? Sebab tinggal sumber tuan-tuan. Tengok nak cakap tuan-tuan. Itu dia. Walaupun benda yang simple, walaupun yang kecil, jangan kita tinggal ulama. Sebabnya dapat dengan hadis, dapat dengan Al-Quran ada ulama. Ini tolak ulama. Nabi iktiraf ulama, dia tolak ulama. Ala ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi, tapi dia tolak ulama. Allahu akbar. Nabi iktiraf ulama, tapi dia pula menolak ulama. Nauzubillah min zalik. Baik. Para ulama Islam telah menerangkan beberapa pendapat mengenai pengertian memenuhi timbangan. Di antaranya ada yang menyatakan ini adalah sebagai contoh atau perbandingannya. Yang berarti kalau pujian kepada Allah dengan perkataan yakni alhamdulillah itu jadikan badan, maka tentulah badan itu memenuhinya, iaitu perbandingan. Katanya ulama, ini adalah perbandingan. Kalau Allah jadi apa dia jadi badan, maka tentulah akan penuh langit dan bumi tadi. Hal ini tidaklah di luar dugaan
Kerana Allah akan merupakan segala amal anak Adam dan perkataan mereka akan semacam rupa yang dapat lihat pada hari kiamat. Tak lari dengan di mana Nabi SAW beritahu amalan yang kita buat besok Allah akan jelmakan. Aku puasamu, aku sedekahmu, aku zakatmu, aku zikirmu, aku Quranmu, aku semua amalan kita ni Allah buat objek. Aku zikirmu, Allah akan buat objek di akhirat. Sebab apa? Nak ditimbang amalan kita. Dan akan ditimbang. Rasulullah SAW pernah pula menegaskan bahawa seberat-berat barang yang diletakkan dalam timbangan ialah budi pekerti yang baik. Allahu akbar tuan-tuan. Subhanallah, alhamdulillah, dah besar dah langit bumi. Kan? Itu Allah bagi kita tuan-tuan. Tapi Nabi SAW beritahu di antara seberat-berat timbangan itu budi pekerti yang baik. Bagaimana nak hasilkan budi yang baik? Budi yang baik, akhlak yang baik terhasil selepas imannya mantap. Iman yang sempurna barulah akan terhasil akhlak yang baik. Bila mana akhlaknya buruk, akhlaknya teruk, menunjukkan bahawa imannya bermasalah. Sebab apa ada asap? Konfirm ada kebakaran. Dal madlul, belajar mati tuan-tuan kan. Dal madlul, dal asap, madlul menunjukkan bahawa apa dia? Ada kebakaran. Sebab apa akhlak yang baik? Menunjukkan bahawa iman yang mantap. Bila mana akhlaknya buruk, masalah iman yang tuan-tuan. So tuan-tuan, yang kita belajar hari ini kongsi tuan-tuan, nak bina iman. Zikrullah nak bina iman. Sebab apa dia? Al-iman yazid wa yanqus. Iman kita ni bertambah dan berkurang. Bila bertambah, buat taat. Zikir tuan-tuan yang mudah ini, yang tak perlu bayar pun, ini mudah sangat ini, buat taat, menambahkan iman kita. Bila mana iman bertambah, akhlaknya jadi baik. Marahnya kurang. Itu dia. Barangnya kurang, panas barangnya kurang, akhlaknya jadi baik. Dan inilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seberat-berat timbangan besok di akhirat pula, masya-Allah. So tuan-tuan, maha sungguh kita zikir tuan-tuan insya-Allah. Kan, benda yang tak kena bayar pun, benda yang mudah pun insya-Allah sama-sama kita ambil tuan-tuan insya-Allah. Orang yang beriman didatangi kepadanya oleh amalnya yang baik dalam kuburnya dengan rupanya yang amat baik. Dan orang yang kafir didatangi oleh amalnya dengan rupanya yang sangat buruk. Dalam kubur lagi tuan-tuan. Amalan kita ni yang kita akan jumpa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam kubur lagi pun kita mati tu jumpa iman amalan kita buat hari-hari tuan-tuan. Allahu akbar. So, tuan-tuan, sama-samalah kita berebut teruja sangat nak buat amal-amal ni. Khususnya yang kita bincang hari ini, iaitu dengan kita sebut subhanallah walhamdulillah. Dan ada riwayat yang menyatakan bahawa sembahyang, zakat, puasa dan segala amal kebaikan akan berada di sekeliling mayat dalam kuburnya untuk membelanya, dan Al-Quran itu mensyafaatkan kepadanya. Semua amalan kita duduk keliling kita dalam kubur lagi tuan-tuan. Maka tuan-tuan, tak lama tuan-tuan. Kita tak boleh lihat tak lama. Sebab apa? Kita pun tak lama nak mati. Betul tak? Tak lama lagi tuan-tuan mati. Dekat ya tuan-tuan. Hidup mati. Hidup mati ke jauh pun. Itu dia. Hidup mati dekat sangat. Maknanya tuan-tuan, sama-sama lah. Kita guna masa yang kita ada ni untuk kita buat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dalam hadis tersebut ada diterangkan mengenai subhanallah. Menurut riwayat Muslim pada hadis itu bahawa subhanallah walhamdulillah, kedua-duanya memenuhi atau memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Ini bermakna orang yang mendengar hadis itu syak atau ragu tentang perkataan manakah yang memenuhi ruangan itu. Adakah keduanya sekali atau salah satunya sahaja? Itu dia sahabat tuan-tuan nak terang. Confused. Subhanallah ke alhamdulillah. Mengenai bumi ini. Tengok. Tidaklah dapat dipastikan. Tetapi yang nyata ialah kedua-duanya. Tak tahulah yang mana satu-satu tidak. Tapi yang pastinya kedua-duanya, tasbih dan tahmid. Tasbih apa dia? Subhanallah. Tahmid apa dia? Alhamdulillah. Maka tuan-tuan, kita sebut kedua tu. Dapat memenuhi ruang antara langit dan bumi. Dan juga bahawa tiap-tiap satunya masing-masing dapat pula memenuhi ruang itu di samping tahmid. Alhamdulillah itu sendiri memenuhi ganjarannya akan timbangannya. Hal ini tidaklah menakjubkan.
Kerana timbangan adalah lebih besar dari lapangan langit dan bumi. Allahu akbar tuan-tuan. Katanya ulama dan tuan, mizan kita besok lebih besar pada langit dan bumi lagi tuan-tuan. Allahu akbar. Ini mizan. Mizan apa tuan-tuan? Timbangan besok. Nak timbang apa ni? Berat-berat ke? BMI ke tidak? Nak timbang pahala kita. Lebih besar langit dan bumi. Makna tuan-tuan besar sangatlah. Janganlah pula timbang besar sangat. Letak pahala secukup dia. Kecil sangat. Allahu akbar. Apa yang subhanallah apa? Tak cukup 33 cycle lagi. Satu hari tak cukup 33 kali. Sikit sangat setatas behnya. Contoh tuan-tuan. Biar banyak sangat. Sebab apa dia? Timbangan Allah cukup besar. Tuan-tuan. Maka dipenuhi oleh timbangan adalah lebih banyak dari apa yang dapat dipenuhi oleh lapangan keduanya. Mana besar lagi tuan-tuan. Timbangan mizan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini terdapat sedikit perbezaan antara alhamdulillah dengan subhanallah. Menurut penjelasan ulama, nak bicara ni, bahawa perkataan tahmid yang alhamdulillah menunjukkan segala wujudnya segala kepujian bagi Allah, termasuk segala sifat kesempurnaan dan segala sifat kebesaran. Itu dia. Tahmid ni kita sebut alhamdulillah ini, iaitu kita mengisbatkan, kita menetapkan hati kita segala sifat kesempurnaan, kehebatan, keagungan untuk Allah. Tengok. Dan kalau dikatakan alhamdulillah, maka dengan kesendirinya telah mengisbatkan atau menetapkan keseluruhan sifat tersebut, kesucian Allah dari segala kekurangan dan keaiban atau kecederaan sifatnya. Kita menyucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan pengertian ini teranglah bahawa tahmid lebih lengkap. Subhanallah, alhamdulillah itu lebih lengkap. Katanya ulama, lebih luas maksudnya. Maksud tuan-tuan kita sebut alhamdulillah itu lebih luas. Tu sebab apa dah kita nak menetapkan sifat kesempurnaan untuk Allah SWT. Bukan ucap terima kasih saja. Lebih luas sebab apa dah Allah bagi nikmat pada kita, kehidupan sebagainya. Kita memuji Allah SWT, mengisbatkan segala sifat keagungan, kesempurnaan itu hanya untuk Allah SWT. Dan inilah sebabnya perkataan tasbih itu tidak diucapkan malaikat disertai dengan menyebut perkataan yang menyebutkan kesempurnaan Allah. Misalnya disebut apa dia? Subhanallah wa bihamdi. Tuan-tuan macam mana? Sebab kita sebut subhanallah wa bihamdi ataupun subhanallah walillahi, subhanallah walillahil hamd, ataupun yang kedua subhanallah walhamdulillah, ataupun yang ketiga subhanallah al-azim. Ambil mana tuan-tuan? Yang mudah, yang biasa kita guna subhanallah walhamdulillah ataupun subhanallah wa bihamdih. Itu adalah ungkapan yang kita nak sebut semasa kita nak buat zikir ini, tahmid dan tasbih ini tuan-tuan, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan kita sama-sama dapat buat benda ini, insya-Allah tuan-tuan. Mudah-mudahan sikit baik tuan-tuan. Sebab kita dengar ceramah, dengar tazkirah, tuan-tuan nak beramal tuan-tuan tu tak? Bukannya masuk dengan kanan keluar telinga, masuk dengan kanan keluar telinga kanan masuk keluar balik. Tak tahu dah, kita nak masuk dengan kanan, kalau tak nak keluar tuan-tuan. InsyaAllah hari kita beramal terus. Itu dia, mudah-mudahan walaupun simple, walaupun sedikit, kita ingat kelebihan Allah nak bagi banyak sangat. Itu dikira ikhlas pada Allah subhanahu wa ta'ala, dan benda lain Allah akan bagi tuan-tuan, insyaAllah. Bila kita ingat kepada Allah, kita buat yang Nabi suruh, yang Allah suruh, ada benda-benda lain Allah bagi kita ketenangan, kan? Khusyuk dan ibadat sebagainya, banyak Allah bagi kita, insyaAllah tuan-tuan. Salat itu untuk hari ini, yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang buruk terhasil kejahatan kepada saya sendiri. Saya minta maaf kasar bahasa sebagainya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr illa allazina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbi ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك
كما نورت عرض بنور شمسك اللهم يسر ولا تعسر اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين قل الله إنا منكم تقبل يا كريم.